Usahawan popular Nelofa, 33 tahun, memberitahu yang kini dia sedang menghitung hari untuk melahirkan cahaya mata yang pertama. Nelofa atau nama sebenarnya Nur Nelofa Muhammad Nur berkata, dia berasa agak gemetar bagi melewati proses kelahiran anak pertamanya itu kelak. InsyaAllah kami akan sama-sama kongsikan tentang kelahiran ini nanti. Memang dalam masa terdekat, orang kata menghitung hari. Sejujurnya, saya tak nafikan memang ada rasa gemetar, tetapi saya rasa Haris lagi gemetar. Dari segi persiapan pula, saya banyak baca buku dan banyak bertanya kerana keluarga kami berdua pun agak besar. Ramai antara ahli keluarga yang memberi nasihat. Nama pun Alhamdulillah sudah ada dan dari segi barangan keperluan juga sudah disiapkan, katanya. Dalam pada itu, Nelofa turut berharap agar diberikan rezeki untuk bersalin secara normal. InsyaAllah, kalau diberikan rezeki, saya memang nak bersalin normal. Namun, bagi yang bersalin normal, mereka tidak tahu bila masanya akan tiba. Haris perlu menemani saya nanti sebab ada suami yang takut. Katanya yang turut memohon orang ramai mendoakan kelancaran proses kelahiran anaknya. Kepada yang mengenali saya sejak 12 tahun lepas dalam industri, terima kasih banyak atas setiap sokongan dan kepercayaan dari semua segi, tak kiralah perniagaan atau kerjaya. Terima kasih juga yang mendoakan kami dan kelahiran anak saya. Minta semua doakan kelahiran anak saya dipermudahkan, katanya lagi. Nelofa dan suami Piyuris mendirikan rumah tangga pada 27 Mac tahun lalu.